Sila semua berdiri, tolong kepada panitia. Baik, mengumandangkan lagu Bagimu Negeri. Ya, salam olahraga pemirsa MNC Sport di manapun Anda berada.
dan pecinta futsal tanah air. Kembali kita berjumpa dalam lanjutan Liga Futsal Profesional, di mana kita akan saksikan pertandingan kali ini antara Kancil BBK Pontianak berhadapan dengan Sadakata. Kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Ya, dari Gor Bangsuma Kota Pontianak, tuan rumah Kancil BBK Pontianak berhadapan dengan lawannya Sadakata. Anggaran Noval Effendi bersiap-siap mengambil tendangan. Wow! Keras, sangat baik tendangan Noval Effendi. Ini dia Noval Effendi. Pendek saja bola. Ril Rianto. Kembali Sahril Rianto. Manusi. Bukan pelanggaran. Berbahaya. Baru satu menit pertandingan dimulai. Sadakata sudah melakukan dua ancaman pada Kancil BBK Pontianak. Kita saksikan. Wow, 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 gol! Gawat! Gol, gol! Gol, gol! Zanusi membawa Kancil BBK Pontianak unggul sementara
1-0 atas lawannya Sadakata. Kita saksikan berguncang gor Mangsuma di kota Pontianak. Ah, sayang sekali. Langsung dibalas. Sangat cepat oleh Siregar, Rafli Alivian Syah Siregar menyamakan kedudukan. Skor imbang 1-1. Kita lihat pertandingan yang sangat seru dan sengit. Permainan menarik diperlihatkan oleh kedua tim. Dias Riansyah. Rama Redoni terjatuh. Sahril Rianto. Tendangan akan dilakukan oleh Rama Redoni. Nyaris saja mampu dipatahkan oleh Farhan Helmilubis. Skor masih imbang satu sama. Nyaris saja. Dias Riansyah. Kembali Dias. Melebar sisi kiri. Rama Redoni. Noval Effendi. Sangat baik Noval. Namun kali ini masih lengket di tangan Muhammad Nizar. Dias Riansyah, Safril Rianto, bukan pelanggaran. Sayang sekali jauh dari sasaran tendangan terukur dari Esnat Sorgali Bahram. Gerafan. Kembali Gerafan. Masih Gerafan.
tendangan sudut nampaknya. Kembali bola keluar. Kembali Bahram. Tempel ketat Bahram. Dan sudut. Gerafan. Cukup baik Gerafan. Kembali bola keluar, kick in untuk Kancil BBK Pontianak. Balik ke belakang Gerafan. Wow, nyaris saja skema yang cukup baik dibuat oleh anak-anak Kancil BBK Pontianak. Ril Rianto. Sayang sekali. Terlalu deras. Dias Riansyah, Sahril Rianto. Kancil BBK Pontianak kali ini dari sudut sempit dan sayang sekali tak ada rekan yang menyambut tadi
Bola dari Redoni. Kick in, Panji, terjadi perebutan bola, bukan pelanggaran. Rizal Mustafa, Dias Riansyah, Sahril Rianto. Wow! Keras pertandingan. Kartu kuning. Ahmad Ramaredoni. Oh, Afif Tamimi. Afif Tamimi kartu kuning. Ril Rianto, bola keluar dan kick in untuk Sadakata. Dias Riansyah, Afif Tamimi, kembali Dias, Afif Tamimi, kontrol yang kurang sempurna dari Sahril Rianto. Bola keluar. Kick in untuk Sadakata. Noval Effendi. Dandino Laik. Afif Tamimi. Wow, terlalu melayang bola.
belum mampu mengancam gawang dari Farhan Helmi Lubis. Anak kancil BPK Pontianak kali ini Marvin Alexa, lalu deras, masih belum membentuk pola permainan yang stabil dua tim. Masih sering kehilangan bola. Kembali kick in untuk Sadakata. Wow, sangat berbahaya. Lepas tadi, namun sayang bola terlalu deras. Belum merubah apapun. Dan nyaris saja kita saksikan serangan balik cepat dari Sadakata. Rinaldi, Gerafan, belum keluar. Lolos Eshak. Cukup baik Eshak dan gol, 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 gol. Gawat. Sangat baik Eshak. 2-1. Eshak Sorgali Bahram membawa kancil BBK Pontianak unggul sementara atas lawannya Sadakata 2-1. Wow, langsung dibayar lunas. 2-2. Gol dari Andri Caniago. Barham. Lalu deras. Bola yang ditujukan kepada
Eshak dari Muhammad Gerafan. Ada kata kali ini. Kali bola keluar. Kick in untuk tuan rumah Kancil PBK Pontianak. Gerafan. Dias Riansyah. Dias Riansyah, sayang sekali. Peluang tadi dimiliki oleh Dias Riansyah. Kembali peluang emas dimiliki oleh anak-anak Kancil BBK. Tendangan Marvin Alexa masih mampu ditip dengan sangat baik oleh Farhan Helmi Lubis. Gerafan. Bali Farhan Helmi Lubis mematahkan tendangan yang sangat baik dari anak-anak Kancil PBK Pontianak. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Dias Riansyah. Marvin Alexa. Kembali serangan dibangun dan langsung mampu masukkan gawang Farhan Helmi Lubis. Tendangan sudut untuk Kancil PBK.
Dari perebutan bola. Redoni. Luang emas tadi dimiliki oleh Kancil BBK melalui Redoni. Namun sayang lebih cepat Helmi Lubis keluar dari gawangnya. Wow, sayang sekali, nyaris tadi. Oke, formasi dua sama. Thank you.
Nah, ada kata bangun serangan. Marvin. Kick in. Anusi. Ada kata kali ini. Dia Sriansyah. Dan gol. Tiga. Muhammad Ramaredoni membawa kancil BBK unggul sementara atas lawannya Sadakata. Afif Tamimi. Evrinaldi mencari rekan Evrinaldi. Afif Tamimi, sayang sekali. In Evrinaldi, Marvin Alexa, Afif Tamimi. Gerafan, masih Gerafan dan go. 2 Evrinaldi. Memperbesar jarak dari lawannya Sadakata. Evrinaldi membawa kancil BBK Pontianak unggul menjadi 4-2. Kick in untuk kancil BBK Pontianak. BBK
Sangat baik tadi pergerakan dari Marvin Alexa. Tendangan sudut untuk Kancil BBK. Pelanggaran dilakukan oleh Evrinaldi. Jatuh tadi Panji. Andri Caniago, dan kita saksikan Noval Effendi. Wow. Tiga, empat. Gol yang sangat baik dari Noval Effendi. Mainan impresif diperlihatkan oleh Noval Effendi. Dan pertandingan di babak pertama telah berakhir, di mana skor sementara 4-3 untuk keunggulan sementara Kancil BBK Pontianak atas lawannya Sadakata. Ya pemirsa MNC Sport, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Masker suruh lepas tuh yang pakai masker.
kayak gak denger kayak gini. Rindu kita. Hah? Bang, justru seraku serak. Serak. Lihat-lihat dulu. Cuma kalau satu dua kecolongan lagi. Untuk seluruh pengunjung yang berkenan terkait melakukan ibadah sholat, bisa dilakukan dengan sholat yang telah kami sediakan. Bisa menyerahkan langsung kepada bapak-bapak di pilihan kita untuk menunjuk ibadah sholat. Sekali lagi untuk seluruh bapak-bapak di pilihan sholat kita melaksanakan ibadah sholat lagi. Bisa langsung menunjuk. Tak terasa gelap pun jatuh. Kembali kami ingatkan kepada seluruh penonton yang berada di depan rumah, jika ingin menampilkan foto atau video, mari kita lampu flash pada handphone di matikan. Sekali lagi, kami untuk penonton yang ada di depan rumah, jika ingin menampilkan foto atau video, mari kita lampu flashnya di matikan. Iya, dia yang manajernya, tapi di bawah Kanjeng BPK. Lu pengurus apa? AFP kan? AFP. Lu duanya? Kota apa? Semarang. AFP Semarang. Kalau AFP Semarang. Jawa Tengah kan? Mas Seno. MP Esko. Esko. Ketuanya Pak Mumaret. Apa gue yang mau kena masuk ke habis pun gue enggak diurus. Jelek-jelek. Kucing.
punya seger-seger. Paman Abdurrahman, dia emang di Pertamina ya? Dia itu di DPR RI. Itu kata Mas Danang apaan coba enggak? Tiangnya enggak ke bawah. Hah? Kenapa gawangnya gini tiangnya enggak ke bawah? Tiang apa? Ada tiang kecil penyangga yang di sini kan. Enggak punya federasi. Iya, enggak ke bawah. Maksudnya tuh biar kita yang handle tapi dia enggak mau. Kalau di pantai enggak mau Mas. Sama si siapa? Henry. Ya. Si itu si Amai Agung. Kalau belum kan dua kotor. Mending lu aja yang ngurus ya. Ini gue yang ngurus. Oh!
kembali dari Gor Pangsuma Kota Pontianak. Sang tuan rumah kancil BBK Pontianak berhadapan dengan Sadakata, di mana skor sementara 4-3. Nyaris saja tadi. Kick in. Sadakata. Hari Yunandar. Sayang sekali bola keluar. Percobaan dilakukan oleh Ansari Karnanda Akbar. Marvin Alexa. Hancil BBK Pontianak kali ini. Cukup baik. Umpan 1-2 dari anak-anak Sadakata bukan pelanggaran. Marvin Alexa. Kembali dilanjutkan pertandingan. Farhan Helmi Lubis. Pendek saja bola. Hari Yunandar, masih Hari Yunandar. Melebar sisi kiri. Naufal Effendi cetak 2 gol di pertandingan kali ini. Muhammad Rivaldi, masih Rivaldi mencari rekan dia. Wow. Terlalu bernafsu tadi. Mencari Kananda Akbar. Marvin Alexa melebar sisi kanan. Kancil BBK Pontianak kali ini. Kick in, Marvin Alexa. Jauh ke depan. Wow. Akrobatik dilakukan oleh Muhammad Ramaredoni. Muhammad Rivaldi. Hari Yunandar kali ini. Masih Hari Yunandar. Marvin Alexa. Yeah.
Garavan, Marvin Alexa, Evrinaldi. Garavan cukup baik. Ezako 6 yang cukup baik diperlihatkan. Eshak dengan kaki kiri, wow, sangat keras dan terukur, namun sayang belum mampu nambah skor untuk Kancil BBK Pontianak. Marvin Alexa, Eshak, dan wow, penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Farhan Helmi Lubis. Skor masih belum berubah, 4-3. Nahan sudut untuk anak-anak Kancil BBK Pontianak yang dilakukan oleh Dias Riansyah. Dias Riansyah, Marvin Alexa, kembali Dias. Oh, sayang sekali, tipis tadi placing yang dilakukan oleh Dias Riansyah. Noval Effendi, Hatta Ubaidillah, Panji. Kick in. Panji. Serangan balik. Sahril Rianto. Mampu diblok dengan sangat baik oleh Panji. Kancil BBK Pontianak. Kick in, Panji, Noval Effendi, masih Noval, melebar sisi kanan, Hatta Ubaidillah. Pelanggaran kita saksikan.
kembali keluar. Kick in untuk Sadakata. Noval Effendi. Apa yang terjadi? Kita saksikan kartu kuning. Wasit memberikan kartu kuning kepada Sari Tua. Kembali anak-anak Ancil PBK Pontianak menguasai jalannya pertandingan. Keluar Caniago terlalu deras. Salah pengertian dengan Panji tadi. Afif Tamimi. Dias Riansyah. Keras tendangan dari Dias Riansyah. Namun masih jauh dari mulut gawang. Skor masih belum berubah. 4-3 untuk keunggulan Kancil PBK Pontianak. Caniago. Hari Yunandar, masih Hari Yunandar. Kontrol yang kurang sempurna dari Hari Yunandar. Dias Riansyah. Kancil PBK Pontianak kali ini. Garavan. Sangat keras, namun bola masih jauh dari sasaran. Tendangan dari Afif Tamimi. Belum berubah apapun. Sadakata kali ini. Hari Yunandar. Masih Hari. Kartu kuning untuk Afif Tamimi. Tendangan bebas untuk Sadakata. Siap-siap Hari Yunandar. Tampaknya yang akan mengambil tendangan ini. Dan ada juga Andri Caniago. Kita nantikan mampukah Sadakata menyamakan kedudukan menjadi 4 sama. Andri Caniago keras. Sangat keras.
Tergeletak Ahmad Redoni. Untuk Sadakata nyaris saja tadi tendangan dari Panji. Dias Riansyah, Marvin Alexa, kembali bola keluar. Kick in untuk Sadakata. Mencari Karnanda. Marvin Alexa. Coba mencari celah. Wow, kembali tendangan yang sangat keras dari Dias Riansyah. Mampu dipatahkan dengan baik oleh Helmi Lubis. Bukan pelanggaran. Terjatuh Efrinaldi telah berbenturan dengan Andri Caniago. Noval Effendi mencari Karnanda. Hari Yunandar, Andri Caniago. Helmi Lubis jauh ke depan. Terlalu deras. Marvin Alexa. Salah pengertian tadi Marvin Alexa dan Evrinaldi. Panji. Noval Effendi kali ini. Panji. Masih Panji, cukup berbahaya Panji. Kita saksikan. Marvin Alexa. Wahid Setiawan. Eshak. Sangat baik skill yang diperlihatkan oleh landing like Panji.
melebar sisi kanan ada Noval Effendi. Sari Tua. Kita saksikan nyaris saja. Ancil PBK Pontianak kali ini. Marvin Alexa, Eshak. Kembali Eshak. Bukan pelanggaran. Cukup baik ada Marvin Alexa dan go 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 go. Gawat! Go! Jasa yang sangat baik Marvin Alexa dan SH mampu menambah angka untuk Kancil PBK Pontianak menjadi 5-3. Gol yang sangat cantik diciptakan oleh Marvin Alexa. Bukan pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kick in untuk Sadakata. Kembali bola keluar. Dias Riansyah. Gerafan. Dias Riansyah. Andri Caniago. Masih Andri, cukup baik Andri. Masih Andri Caniago. Kita saksikan. Benturan dengan Gerafan.
Sada kata kali ini. Sangat baik. Penyelamatan yang sangat baik dari Muhammad Nizar. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Muhammad Rivaldi mencari Karnanda. Redoni. Apa yang terjadi kita saksikan. Memanas. Kita lihat pertandingan mulai memanas. Wow, keras tendangan dari Dias Riansyah. Mampu ditip dengan baik oleh Helmi Lubis. Tendangan sudut untuk Kancil BBK. Tadi tendangan dari Gerafan, namun tidak mengarah ke gawang Helmi Lubis. Ada kata kali ini, Hatta Ubaidillah mencari Karnanda, bola keluar.
dukungan para supporter dari Kancil BBK Pontianak di Gor Mangsuma di kota Pontianak terus dilantunkan. Untuk membakar semangat anak-anak Kancil BBK Pontianak untuk fokus dan memenangkan pertandingan hingga pertandingan selesai. Kick in kali ini kembali ke pertandingan Afif Tamimi, Dias Riansyah, Sahril Rianto, masih meleset, tidak mengarah ke gawang tadi. Tendangan dari Gerafan, Noval Effendi. Andri Caniago, serangan balik kali ini cepat. Kancil BBK Pontianak, Sahril Rianto, wow, mampu diblok oleh Noval Effendi. Sangat baik permainan Noval Effendi malam ini. Panji, Noval Effendi, Andri Caniago, Dias Riansyah dikawal dua pemain Dias. Panji, masih Panji. Semakin memanas pertandingan. Noval Effendi kali ini, Sadakata. Panji. Dan wow, sayang sekali. Luang emas tadi dimiliki oleh Blandino Laik. Masih tipis di sisi kanan gawang Muhammad Nizar. Noval Effendi jauh ke depan. Kick in Panji. Sahril Rianto. Eshak, masih Eshak mencari rekan dia. Arvin Alexa, Sahril Rianto, cukup baik Sahril, wow, go, gawat, Sahril Rianto mampu memperlebar jarak keunggulan Kancil BBK Pontianak atas lawannya Sadakata. Enam-tiga. Kick in kali ini Noval Effendi. Terjatuh Evrinaldo.
bukan merupakan sebuah pelanggaran. Marvin Alexa. Eshak ditempel ketat dua pemain Eshak. Marvin Alexa. Eshak. Bola keluar, kick in untuk Sadakata. Noval Effendi. Hari Yunandar, masih Hari Yunandar. Keluar. Wow! Mengenai tiang. Tendangan dari Ansari Karnanda. Melakukan aksi Evrinaldi. Marvin Alexa, sayang sekali. Luang tadi dimiliki oleh Marvin Alexa. Hari Yunandar. Evrinaldi. Dan gol, 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 gol. 7-3. Sanusi. Perlebar jarak kemenangan atas Sadakata 7-3. Ya, time out diambil oleh tim Sadakata.
Skor 7-3 untuk keunggulan Kancil BBK Pontianak atas lawannya Sadakata. Pertandingan tersisa kurang lebih 1 menit lagi. Eshak. Wow, melewati 2 pemain. Eshak. Dan oh, sayang sekali. Dua tiga pemain dilewati, namun sayang penyelesaian akhir yang kurang baik. Cukup serius nampaknya Helmi Lubis. Kembali pertandingan dilanjutkan. Bukan pelanggaran. Evrinaldi. Tampilan yang cukup baik dari Aris Septianto, mampu mematahkan tendangan dari Gerafan tadi. Hari tua. Hari Yunandar. Dan pertandingan antara Kancil BBK Pontianak berhadapan dengan Sadakata dimenangi oleh sang tuan rumah Kancil BBK dengan skor 7-3. Tampilan yang sangat impresif diperlihatkan oleh Esa, Marvin, Alexa, dan Sahril Rianto. Ya, pemirsa MNC Sport di manapun Anda berada, pertandingan futsal lainnya dapat disaksikan esok hari. Dimulai pada pukul 10 pagi. Akan banyak pertandingan-pertandingan seru yang sangat sayang untuk Anda lewatkan. Saya Andika Wiguna pamit undur diri dan salam olahraga.
1, 2, 3.